Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi bersama saya, pengulas baru di channel ini Liga Domestik kita. Sebelum ini, saya telah mengulas berkenaan mengapa Lukas Podolski selalu dikaitkan akan menyertai JDT. Kini, saya akan mengulas pula berkenaan rumours pemain baru JDT, yang akan menggantikan tempat Jonathan Herrera. Sebelum itu, jika anda semua suka dengan ulasan-ulasan dari saya, bantu saya dengan dua cara, klik butang like, dan klik butang loceng untuk notifikasi, supaya anda semua tidak ketinggalan info dan ulasan menarik yang akan datang. Terima kasih, mari teruskan tajuk utama kita. Bergson da Silva, atau nama penuhnya, Bergson Gustavo Silveira da Silva, beliau dikaitkan akan ke JDT secara pinjaman, untuk menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh Jonathan Herrera. Menurut seorang penulis artikel yang dikenali sebagai Guillermo Moreira, dia menyatakan, pemain dari Brazil itu, Bergson da Silva, akan berangkat ke Malaysia, dan bakal menyertai kelab Johor Darul Takzim secara pinjaman. JDT akan meminjam beliau daripada kelab Fortaleza EC. Tempoh pinjaman Bergson da Silva ke JDT pula adalah selama 4 bulan, kerana Bergson da Silva masih mempunyai kontrak bersama kelabnya sehingga hujung musim 2021. Beliau juga dikehendaki dan diburu oleh kelab yang berpangkalan di Brazil, iaitu America MG. Untuk informasi terkini, JDT mempunyai pilihan untuk membeli beliau, sebaik sahaja loan Bergson da Silva tamat bersama kelab Fortaleza EC. Mari kita kenali siapakah Bergson da Silva ini. Beliau adalah pemain kelahiran Brazil dan bermain di posisi penyerang. Dan seperti yang kita ketahui, JDT juga akan mencari posisi yang sama apabila posisi tersebut mempunyai kekosongan. Bergson da Silva adalah seorang yang mempunyai penyudah yang tajam serta pemain yang lincah di atas padang. Seperti yang kita ketahui, JDT sentiasa menerapkan pemain penyerang yang mempunyai penyudah yang bagus dan berkualiti untuk bergandingan dengan pemain lincah yang ada seperti Safawi, Mohamedo Sumare, Gonzalo Cabrera serta Ramadan Saifullah jika diberi lebih banyak minit permainan. Di awal kariernya di dalam dunia bola sepak, Bergson memulakan kerjayanya di kelab Gremio pada tahun 2006. Pada tahun 2009, beliau dinaikkan pangkat ke skuad utama profesional, tetapi pada masa itu Bergson da Silva hanya memiliki sedikit peluang dalam kelabnya kerana dia perlu bersaing dengan pemain yang lebih terkenal bersama kelabnya itu. Seperti JDT juga, sesiapa yang ingin menyertai JDT, mereka perlu bersaing dan bekerja dengan lebih keras bagi mendapatkan tempat bermain di JDT. Menyifatkan pandangan TMJ kepada sesiapa yang menyertai JDT, mereka adalah pemain yang hebat. Semua yang pernah menyertai JDT adalah pemain yang sangat berani kerana mereka semua sanggup menempuh segala cabaran yang ada serta berani berhadapan dengan tanggungjawab yang dipikul, ujarnya. Berbalik kepada karier Bergson da Silva. Pada tahun 2010, Bergson masih mengalami persaingan yang hebat untuk mendapat tempat utama di dalam kelabnya kerana kelab Gremio sangat penuh dengan penyerang terkenal dan berkualiti seperti Borges, Leandro dan William. Pada masa itu, beliau sering diperap di atas bangku simpanan sementara menyaksikan rakannya bermain dalam kesebelasan utama. Pada 28 Januari 2011 pula, beliau telah bertukar angin untuk beraksi ke Asia apabila beliau menyertai salah satu kelab gergasi Korea Selatan yang juga pernah bertemu JDT baru-baru ini, iaitu kelab Swan Blue Wings, secara pinjaman. Apabila beliau menyertai kelab gergasi Korea Selatan itu, beliau telah membuat penampilan sebanyak 2 kali sahaja sebelum pulang kembali ke Brazil pada tahun yang sama dan menyertai kelab Vila Nova secara pinjaman. Sebagai rekod kariernya, beliau menyerlah pada tahun 2017 bersama kelab yang juga berpangkalan di Brazil, iaitu kelab Paysandu. Bersama Paysandu, beliau telah bermain sebanyak 47 perlawanan dan telah menjaringkan rekod paling banyak di dalam kariernya apabila mencatat 28 jaringan bersama kelabnya itu. Bersama Paysandu juga, ia adalah pencapaian yang manis buat Bergson da Silva apabila digelar sebagai mesin gol sepanjang kariernya apabila beliau telah menyumbang 2 trofi kejuaraan bersama kelab tersebut. Apabila kita mengulas tentang sejarah beliau, apa yang kita nampak
untuk sepanjang perjalanan kariernya di dalam dunia bola sepak, beliau adalah seorang yang sentiasa bertukar-tukar kelab, dan boleh dikatakan yang beliau hanya bermain di negaranya sendiri, iaitu Brazil. Beliau yang kini berumur 30 tahun, berkemungkinan akan menuju ke Malaysia sebelum menjelangnya Piala Sumbangsa pada 5 Mac ini, seperti yang diwar-warkan oleh media daripada penulis iaitu Guillermo Moreira. Sama-sama kita saksikan perjalanan cerita ini. Bagaimana, adakah anda suka dengan ulasan yang saya sampaikan? Jika ada pertanyaan, serta pendapat peribadi masing-masing, macam biasa, jangan lupa tinggalkan di bawah. Sebelum itu, untuk posting yang akan datang, jangan lupa untuk menyaksikan video ulasan berkenaan 7 pemain yang pernah menolak tawaran dari JDT. Terima kasih.